Ketua Menteri Dato' Sri Jesarun menyifatkan lawatan sehari Perdana Menteri China Li Keqiang pada 22 November ini sebagai satu penghormatan besar kepada negeri ini, sekaligus mengeratkan lagi hubungan diplomatik antara Melaka dengan China. Kunjungan Li Keqiang ke Melaka juga merupakan satu pengiktirafan yang besar kepada negeri ini, lebih lagi selepas menandatangani memorandum persefahaman MOU Melaka-Guangdong pada September lalu. Kita telah mengaturkan beberapa tapak untuk lawatan beliau dan ini adalah sebagai satu mercu tanda kepada hubungan dua hala yang telah terjalin semenjak sekian lamanya, lebih-lebih lagi setelah majlis menandatangani memorandum persefahaman persahabatan di antara Melaka dan Guangdong. Tambahnya lagi, kehadiran Li Keqiang ke Melaka bakal menjadikan Melaka sebagai destinasi pelancongan popular di negara tembok besar itu. Bukan saja destinasi pelancongan, bahkan sebagai destinasi pelaburan industrialis ataupun pengusaha-pengusaha China ke negeri Melaka. Sekaligus ia akan dapat menyumbang kepada kerancakan pembangunan ekonomi Melaka. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN di Sri Negeri semalam.